Ya, kita awali informasi olahraga malam ini dari ranah Argentina. Nah, Sobat Sport, Gonzalo Higuain di luar dugaan tidak dipanggil dalam daftar pemain timnas Argentina untuk pelatih. Tata Martino mengabaikan fakta jika El Pipita telah pulih dari cedera. Nah, sebagai ganti, Martino lebih suka mencoba penyerang muda Angel Correa yang sedang menjalani awal musim luar biasa di Atletico Madrid. Dan ini dia informasinya. Argentina akan memulai kampanye menuju Rusia 2018 di zona CONMEBOL yang rumit. Pasalnya berbeda dengan kualifikasi Piala Dunia 2014, kali ini ada Brazil yang bakal jadi rival terberat mereka. Selain itu, Chile sang pemenang Copa America 2015 juga sangat layak diperhitungkan. Albiceleste sendiri akan bermain kontra Ekuador dan Paraguay pada Oktober mendatang. Meski targetnya adalah menjuarai kualifikasi zona CONMEBOL, Tata Martino sudah berjudi sejak awal. Gonzalo Higuain yang mencetak 2 gol saat Napoli menghancurkan Lazio 5-0 tidak diangkut. Martino tidak hanya lebih memilih Angel Correa dan memasukkan Paulo Dybala. Sang pemain muda pun bisa menjalani debut berseragam Albiceleste bulan depan. Selebihnya, Martino juga mengangkut Angel Di Maria dan Javier Pastor yang pada September lalu tidak dimasukkan dalam uji coba kontra Meksiko dan Bolivia. Di samping itu, kiper Sergio Romero yang kembali menjadi cadangan sejak David De Gea jadi penjaga gawang utama MU tetap disertakan dalam 2 laga awal Argentina di Pra-Piala Dunia 2018. Berikut ini skuad Argentina untuk laga kontra Ekuador dan Paraguay.